Ya, jumpa lagi ya dengan saya Rikan di channel warga saya Rikan Official. Buat yang suka dan kira bola, jangan lupa untuk subscribe dan dapatkan informasi sepak bola terbaru setiap harinya dari kami. Kabar terbaru dari Egy Maulana Fikri di Polandia. Egy Maulana Fikri diketahui masih berada di Polandia walaupun sedang dalam keadaan pandemi Corona. Egy memilih menetap di Polandia dan melakukan karantina di rumah masing-masing untuk menghindari terpapar virus Corona di Polandia. Hal unik dilakukan Egy. Di tengah situasi ini, Egy didapati bermain games ringan 1-1 di lapangan latihan Legia Gdansk. Belum tahu pasti waktu dan kapan games ini dilakukan, namun dari permainan ini, Egy harus kalah dari lawan mainnya Filip Dymerski. Egy pun harus melakukan hukuman yang telah disepakati berupa roll depan sebanyak 5 kali, karena telah kalah dalam games ini. Semoga Egy selalu diberi kesehatan di Polandia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.